Saya tidak ada tajuk khas. Cuma kerana ramai yang menanyakan tentang 10 hari bulan, jadi saya nak sebut kait itu saja. Ya. Dan saya ulang, kalau berdasarkan undang-undang, keterangan saksi dan fakta, saya yakin saya dibebaskan. Dan ini juga pandangan ketua panel Guam saya yang lalu, mendiang Karpal Singh, dan sekarang Datuk Gopal Sri Ram. Tidak mungkin, kerana kita tidak ada ruang sama sekali dalam hukum jenayah, sudah tahu bukti, saksi, undang-undang, chain of evidence, semua itu telah dijawab. Dan ada baiknya ialah kerana si Mahkamah Persekutuan kali ini, berbeza dengan pengalaman saya 16 tahun ini, beri ruang sepenuhnya kepada panel peguam untuk mengemukakan hujah. Dan apa kesannya? Kesan dia ialah bahawa bukan sahaja panel hakim, tetapi rakyat dapat ikuti hujah itu dari dekat. Baik. Kalau bukan pertimbangan undang-undang, bukan pertimbangan hukum atau kesaksian dan fakta, itu luar daripada jangkaan saya. Saya menjangkakan hanya berdasarkan pertimbangan ini. You see, okay. Pertama saya nak sebut, ya, betul. Sudah berhak tanya kalau di penjara. Tapi kalau sudah tahu undang-undang dan hukum, mengapa boleh perkara ini diterima? Saya tak bersalah. Mengapa saya boleh difikirkan nak dikenakan hukum hal yang saya tidak salah, satu. Dan keduanya, didukung dengan bukti yang cukup tegas dan terang. Ya. Jadi, bagi saya aneh. Sebab itu bagi saya nasihat, terutama yang muda-muda, ini kebetulan banyak ramai lain yang akta hasutan, ataupun yang mahasiswa ke profesor, ke, bukan saja, atau civil society leaders, sudah kena terima ini. Maknanya, isu pokok. Apakah di negara yang merdeka dan berdaulat, kita boleh terima kenyataan mahkamah itu tidak lagi bebas? Saya harap bebas. Ya. Mahkamah bebas dan saya bebas. Tapi kalau terlalu banyak andaian, aneh. Kalau boleh tanya, saya bercakap satu persatu, private, semua mengatakan, kita yakin dengan fakta itu semua. Tapi semua tanya saya, seandainya di, maknanya saudara, terhakisnya keyakinan. Saya ingat lagi marhum Tuanku Azlan Shah, pidato dia, kebimbangan dia kerana terhakisnya keyakinan kepada badan kehakiman. Jadi ini bagi saya harus kita tangani juga. Ya, kebetulan ini tapi sistem tak boleh. Kenyataan yang cukup terang dan tegas. Kalau maknanya kenyataan itu agak longgar sedikit, ada keraguan, satu soal. Jadi sebab itu saya nak jawab itu. Dan mengapa umpamanya soalan kalau gitu karier politik bagaimana? Jadi maknanya orang zalim boleh menentukan arah politik kamu. Bersara kerana kamu dipenjarakan. Jadi sebab itu saya, bagi saya itu keputusan saya dan keputusan penyokong. Ya. Dan bagi saya setakat ini, luar pun saya lawan, dalam lagi lawan. Okey, terima kasih banyak.